Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa iyaya nafsi bitaqallah laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuru indallahi isna ashara shahran yawma fi kitabillah yawma khalaqallahus samawati wal ard minha arba'atu hurum fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam salat Jumat yang seminggu sekali ini dalam keadaan sehat wal afiat dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita dapat melaksanakannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hayat masih dikandung badan ini dalam kehidupan dunia yang sangat singkat ini tercatat bagi Allah dan kita insyaallah dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan umat Nabi Muhammad di hari akhir yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal paling tidak dari empat ada dua perkara yang dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani menyaratkan dari empat ada dua agar agama kita ini tidak runtuh atau agar agama kita ini tidak kacau. Dari dua persoalan itu adalah orang-orang yang mengerjakan sesuatu tapi ia tidak tahu dasar yang ia kerjakan itu. Yang kedua adalah kamu tidak mengerjakan sesuatu padahal kamu mengetahui apapun alasan untuk mengerjakan sesuatu itu. Anta ta'maluna ma la ta'lamun. Kalian mengerjakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Yang pertama, yang kedua adalah la ta'maluna ma ta'lamun. Kalian tidak mengerjakan apa yang kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua tadi, hari ini banyak berkembang apa yang ditayangkan di media sosial tentang amal-amal perbuatan yang dilakukan antara satu bulan dengan bulan yang lain, antara dalam baik di dalam bulan Masehi ataupun apa yang disebut dengan bulan Hijriyah. Maka hari ini
kita berada pada hari ketujuh dari bulan Rajab, yang setelah bulan Rajab ini adalah bulan Sya'ban, kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Maka banyaklah gambaran-gambaran amal-amal yang dilayangkan melalui share dan apa yang ada dari WhatsApp, Instagram, dan apa yang ada dalam media sosial hari ini. Tentang bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mana empat bulan haram, yang di ayat tadi khatib menyampaikan di awal khutbah bahwa sesungguhnya inna iddatas suhuri, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu di dalam ketetapannya ada 12. 12 itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Arfih minha, dari yang 12 itu arba'atu hurum. Ada 4 bulan haram yang dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram akhir daripada bulan tahun Hijriah, kemudian bulan Rajab terakhir yang terpisah dari 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Inti daripada pengertian bulan haram ini adalah di sana orang-orang diharamkan untuk berperang satu sama lain. Makanya para bangsa Arab jahiliyah itu jangankan pada waktu bulan haram ini berperang, untuk melakukan kesalahan pun mereka tunda pekerjaan salah itu dari bulan haram ini ke bulan yang lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimukumullah. Asal pengertian bulan haram itu adalah bulan yang memang dilarang berperang di dalamnya. Dalam pengertian syariat kita adalah apapun yang kita perbuat dari kebaikan di dalam bulan-bulan haram itu adalah berlipat apa yang dijadikan ganjaran kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya juga mustahil bagi kita bahwa pekerjaan-pekerjaan maksiat ataupun pekerjaan-pekerjaan yang melawan dari ketentuan Allah itu akan berlipat pula dosanya. Maka ayat ini di akhir dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Bulan haram itu diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat dari kebaikan, dan maksiat juga akan berlipat ganjarannya diberikan oleh Allah. Maka kalimat akhir ayat itu fala tazlimu, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan haram tersebut. Mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan akhirnya adalah bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini terpisah dari 3 bulan yang pertama, maka ia akan terlupakan oleh kaum muslimin. Maka ketika masuk bulan Rajab, banyaklah berita-berita tentang bulan Rajab yang disampaikan baik melalui medsos ataupun dari mulut ke mulut, yang kadang-kadang apa yang disampaikan ini, itu yang saya katakan tadi, yang khatib katakan tadi di awal, bahwa ada orang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak punya dasar dalam mengerjakan sesuatu itu, maka ia share dari satu sama yang lain, tapi apabila ditanya kepadanya, dia tidak tahu dasar dari apa yang ia berikan kepada orang itu. Maka ini adalah sangat salah satu dari kebodohan yang kita lakukan terhadap agama kita. Orang yang mengerjakan sesuatu yang tak tahu dasarnya, termasuk salah satu cara bahwa ia tidak terasa telah meruntuhkan agama itu sendiri. Kalimat zulum, fala tazlimu fihinna anfusakum, kalimat zulum yang diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan aniaya, secara singkatnya dapat kita artikan adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apabila Allah mengatakan ke kanan, lalu kita mengatakan ke kiri, maka kita telah menzolimi diri kita sendiri. Apabila Rasulullah telah menyuruh, lalu kita melarang, maka kita telah berbuat kezoliman. Maka di bulan haram ini, sangat harus berhati-hatilah kita dalam perbuatan. Maka para sahabat ketika memasuki bulan Rajab mulai menatap. Kalau bahasa kita hari ini, ma'asirul muslimin rahimani wa rahmukumullah, memperhatikan mulai dari rambut sampai ke ujung kaki kita,
apa yang kita lakukan di dalam bulan Rajab. Apakah rambut hari ini telah bermaksiat? Apakah tangan kita telah melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah? Apakah kaki kita juga melangkah ke tempat maksiat yang telah melanggar dari ketentuan Allah tadi, yang dalam arti kita telah berbuat zalim? Atau mulut kita terbuka membohongi orang dalam bulan haram ini, atau lidah pun telah bercakap dengan sesuatu yang menggunjingkan orang lain terhadap diri kita sendiri? Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat aniaya di dalam bulan Rajab ini, karena kebaikan dilipat gandakan ganjarannya dan keburukan juga dilipat gandakan ganjarannya. Dikisahkan dalam zaman jahiliyah, bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu sendiri ketika memasuki bulan-bulan haram ini, mereka ingin melakukan kejahatan, mereka menahan diri. Lalu mereka menunda kejahatan itu di bulan yang akan datang, atau bulan di luar bulan-bulan haram. Maka kalau hari ini kita masih melakukan maksiat demi maksiat kepada Allah, dengan tidak menatap apa yang dilakukan oleh rambut kita, apa yang dilakukan tangan kita, apa yang dilakukan kaki kita, apa yang dilakukan lutut kita, apa yang dilakukan oleh mata, telinga, mulut dan lidah, maka kita lebih dari orang-orang jahiliyah yang mereka telah bisa menahan diri untuk melakukan maksiat di dalam bulan-bulan haram tadi. Maka seindah-indah apa yang dikatakan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya sesuatu yang paling baik ketika kita melakukan dari segala apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita adalah berpuasa. Kenapa puasa? Limadza asyam? Kenapa puasa? Karena orang berpuasa itu telah bisa menahan dirinya dari segala macam yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Ketika ia ingin berbohong kepada saudaranya, ia ingat ini shaim, sesungguhnya aku dalam puasa, maka aku tak berkenan untuk melakukan sesuatu yang membohongi saudaraku. Ketika ia akan melangkah ke tempat yang tidak baik, lalu ia berkata, aku dalam keadaan puasa, maka aku tak dapat melangkahkan kakiku untuk berbuat maksiat di dalam melakukan puasa ini. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya apa yang kita lakukan di dalam bulan-bulan haram ini adalah memperbanyak puasa kita. Walaupun dalam keadaan yang lemah, maka jangan memaksakan diri untuk berpuasa 80%, 90% dari seluruh bulan Rajab. Tapi mulailah hari Senin dan Kamis. Lalu kita mulai dengan ayyamul bid di tengah bulan 13, 14, 15. Karena dalil yang jelas atau dalil yang kuat tentang puasa di 10 awal dari bulan Rajab itu adalah dalil dari hadis-hadis palsu yang memang seharusnya tidak kita share melalui apa yang tidak kita ketahui melalui media-media sosial kita. Karena ingatlah, ketika kita melakukan itu adalah sebuah maksiat yang kita sebenarnya tak tahu asal-muasalnya dari mana, dan kita tidak pernah meneliti dan kita tidak punya ilmu tentang itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tekankan saja pada diri kita, mulailah kita berbuat baik. Walaupun hari ini telah tanggal 7 daripada bulan Rajab, mulailah kita berbuat baik. Dan sebaik-baiknya kebaikan yang akan kita buat di dalam bulan Rajab ini adalah berpuasa. Tidak dapat sepenuhnya, kita separohnya. Tidak dapat separohnya, kita langkau antara satu hari dan hari yang lain. Sehingga kita melakukan puasa dalam arti al-imsak, dalam arti menahan diri dari makan dan minum dan syahwat, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak ada yang salah karena kita memperbanyak puasa di bulan Rajab, karena kita ingin mendapatkan kebaikan kita berlipat dari Allah, dan kita inginkan kemaksiatan kita tertahan dengan kita melakukan puasa di dalam bulan Rajab tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melalui bulan Rajab ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki nanti bulan Syaban untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita lahir dan batin disampaikan oleh Allah memasuki bulan Ramadan.
Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastami'u innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nahnu 'ibaduka wa ibnu 'ibadika nasiyati nabiyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاسف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.